Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang, menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video. Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih. Saya dapat video ini tadi pagi dari polis di Raja Malaysia. Tapi saya pikir ya sudahlah. Ini menjadi hiburan buat saya, menguatkan iman saya. Terus saya dapat video ini lagi, video yang sama. Barusan satu jam sebelum saya bicara ini ya, kurang lebih tadi jam 8 malam. Nah, saya pikir ini pertanda dari Tuhan. Kenapa? Karena yang ngirim juga polisi dari Polda Jatim ya. Bapak itu pangkat AKP, dia bilang maksudnya bukan dibilang di-upload, tapi dia bilang tolong Pak, anak ini cari supaya jangan jatuh di tangan orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi saya pikir saya terbeban. Silakan video ini ditonton. Dipimpin oleh adik Wensi Toronto. Silakan. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kau alayan. Besar kai bunga terima siang. Hati kami pun berkat. Kabut dosa dan derita, kebimbangan selalunya. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyelam. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah siang hari ini. Jemaat tenang untuk berdiri dan sekali lagi kita menyanyikan puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga lima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan lalanya. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyelam. Mari kita habiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, puji Dia, Juru Selamat manusia. Ampunkanlah yang Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, dengarkan doa kami. Anugerah yang kecil dan lemah kepadamu kami berserah. Amin. Kita akan baca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada
Kita akan menutup ibadat ini. Jumlah dulu untuk berdiri dan kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Ku bilik terima kasih. Cuma tetap tinggal berdiri dan kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai dan shalom. Damai berhati. Anda sudah lihat, dengar kan apa yang dikatakan Nana ini dalam video tersebut. Yang pertama saya melihat ini kasih karunia Tuhan bagi dia. Yang kedua, anak ini punya bakat. Yang ketiga, anak ini perlu dibimbing oleh orang yang betul-betul dalam tuntunan roh dan betul-betul tulus murni hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itulah saya tayangkan video ini. Siapapun di antara saudara yang bisa menghubungkan saya dengan keluarganya atau dengan anak ini, ya saya apresiasi karena saya punya kerinduan anak ini bisa saya bimbing. Nanti saya sekolahkan dari mulai sekarang. Kalau dia sudah ketemu, saya sekolahkan di Jakarta tentunya, sampai nanti sekolah teologi. Jadi nanti di SMP-nya itu sudah mulai masuk SMP yang dia teologi tapi tingkat SMP. Sampai nanti ke sarjana teologi. Kerinduan saya seperti itu. Kalau anak ini berkenan dan keluarganya juga merelakan anak ini untuk saya bimbing, saya sekolahkan. Jadi Skype saya Metanoia. Anda boleh Skype di Metanoia atau Anda boleh taruh di bawah ini ya, nomor orang yang bisa dihubungi anak ini tentunya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya sangat terbeban untuk anak ini, saudara. Karena itu, saudara-saudara, siapapun saudara yang bisa menemukan anak ini atau yang bisa menghubungkan saya dengan anak ini, saya ingin berbicara dengan anak ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua mereka yang mendengarkan YouTube ini supaya mereka bisa menghubungkan saya dengan anak ini. Jikalau anak ini memang punya kerinduan untuk menjadi pendeta, kami mau bimbing dia, Tuhan Yesus. Berkati semua yang subscribe. Saya tolak coronavirus dalam nama Yesus. Kami sehat selalu di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang, menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang, menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe.